Mobil operasional PDI Perjuangan menabrak warung dan seruduk kuburan di TPU Jalan Yos Sudarso Selat Panjang Kepulauan Meranti Riau pada Senin 21 Agustus 2023 sore. Kabarnya, mobil operasional PDI Perjuangan tersebut menyeruduk tembok kuburan itu lantaran sang supir kehilangan kendali. Insiden itu sontak menjadi perhatian warga setempat. Kejadian itu kemudian direkam dan kini rekaman itu viral dan beredar luas di media sosial. Adapun salah satu akun yang membagikan video itu adalah akun Instagram @net2netnews. Dalam video tersebut tampak mobil operasional PDI Perjuangan itu sudah terperosok lahan yang penuh dengan kubang. Terlihat dalam video tersebut mobil berwarna merah itu berhenti dengan posisi terjungkal. Kap depan mobil tampak menukik ke bagian bawah, sementara tembok kuburan yang ditabrak tersebut jebol hingga mobil masuk ke lahan kuburan. Sebelum menabrak tembok kuburan tersebut, mobil operasional PDIP itu sebelumnya sudah menabrak warung yang berada di pinggir jalan. Namun lantaran tak terkendali oleh supir, mobil itu terjun dan kemudian menyeruduk tembok kuburan. Kejadiannya di Selat Panjang, PDIP Kabupaten Meranti. Ini kuburannya guys, tertimpa nih guys.